Halo, dengan Rudy di sini. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba membahas buah labu dari Rudzanaya, kaolah segalanya, bagaimana memainkannya dengan cara petikan. Kita langsung saja ya, bahas materinya. Pada prinsip dasarnya, setiap chord yang biasa atau chord normal, mainkan dengan pola petikan seperti ini. Saya contohkan di C ya. Bas, 3, 1 plus 2, 3, 1 plus 2, 3, 1 plus 2, 3. Saya ulangi lagi, untuk chord yang biasa atau chord normal, mainkan dengan pola petikan seperti ini. Saya contohkan lagi di E minor ya, E minor bassnya di 6. 6, 3, 1 plus 2, 3, 1 plus 2, 3, 1 plus 2, 3. Untuk chord yang ada dulu, untuk chord yang ada tanda hubungnya, misalkan E minor, tanda hubung A minor, mainkan setiap chord dengan pola petikan seperti ini. Bas, 3, 1 plus 2, 3. Jadi misalkan kalau E minor, ada tanda hubungnya A minor, mainnya seperti ini. Begitu ya. Untuk lirik dan kunci gitarnya, sudah saya tulis lengkap di website saya, rudygitar.com. Kalau berkenan, silakan teman-teman mengunjungi website saya tersebut. Kita langsung saja, coba praktek ke lagunya. Pola petikan yang tadi sudah kita bahas. Saya sambil nyanyi, kalau suara saya jelek ya, harus dimaklumi. Oh iya, nanti ini untuk E minor, ya, karena senar 4-5 ini nggak dipakai, teman-teman untuk E minor dilepas aja semua, nggak apa-apa, ya. Untuk E, kita cuma perlu yang ini, jadi teman-teman cuma menekan ini aja juga nggak apa-apa, ya. Atau full gini, E minor full gini juga nggak apa-apa, dilepas juga nggak apa-apa, ya, karena petikan ini nggak diperlukan. Untuk G, teman-teman boleh pakai G begini atau G begini juga boleh. Untuk F, teman-teman boleh pakai F yang kecil atau yang full chord gini juga tidak apa-apa ya. Kalau untuk full chord ini, yang jari ini dilepas, cuma gini aja tidak apa-apa karena ini tidak diperlukan ya. Kita lanjutkan. Kita coba untuk yang chorus ya. Itu ya. Untuk lirik dan kunci gitarnya sudah saya tulis lengkap di rudygitar.com. Kalau berkenan silakan teman-teman mengunjungi website saya tersebut. Kelanjutannya, cara mainnya sama, lakukan hal yang sama. Pola petikan yang tadi sudah kita bahas, tinggal dimasukkan aja ke lagunya. Saya kira pembahasan untuk kali ini cukup sampai di sini dulu. Selamat mencoba, selamat berlatih, semoga bermanfaat.